Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan memberikan informasi tentang bagaimana cara cek saldo rekening BNI di mesin ATM Admi. Ya, ATM Admi adalah Abadi Tambah Mulia, ya, sebuah perusahaan yang menyediakan mesin ATM secara independen yang bisa diakses oleh banyak kartu ATM, ya. Antaranya adalah kartu ATM berjenis Prima, Auto, dan ATM bersama, ya. Biasanya mesin ATM ini ada di gerai-gerai Indomaret atau di jalan-jalan. Ya, sekarang kita mulai, kita masukkan kartu ATM BNI-nya. Kemudian kita pilih bahasa. Pilihlah bahasa yang paling mudah kita mengerti. Selanjutnya kita ketik PIN kartu ATM BNI-nya. Kemudian kita tekan lanjut. Kemudian kita pilih cek saldo. Kita pilih jenis rekening adalah tabungan. Nah, di sini ada penawaran apakah akan mencetak struk bukti transaksi. Kalau tidak, maka kita tekan tidak, ya. Kalau kita tekan iya, kita akan mendapatkan struk transaksinya. Nah, ini saya pilih tidak. Nah, kemudian muncul jumlah uang kita yang ada di rekening BNI. Nah, bila mana tidak ingin melanjutkan transaksi lagi, kita tekan tidak. Kemudian segera kita tarik kartu ATM BNI. Karena bila ada mana dalam waktu kurang 30 detik kartu ATM tarik, maka kartu ATM bisa. Oke, seperti itu bagaimana cara cek saldo rekening BNI di mesin ATM Admi. Bila ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Bila Anda berkenan dengan video-video yang ada di channel YouTube ini, silahkan subscribe dan YouTube ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol. Oke, salam sejahtera selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum.